kita beli yang paling-paling mahal 1.500. 1.350. Halo guys, aslinya selamat datang kembali lagi bersama gue Rekombo guys. Di video kali ini kita akan mau mereview game Dragon City KW, yaitu Dragon Paradise City. Dan udah ada modnya juga guys ya. Dan modnya sentuhnya mantap sekali teman-teman. Mod yang kalian ingin ini kan. Tapi nanti kita lihat dulu versinya, itu 1.3.60. Tidak membutuhkan OBB dan membutuhkan internet, jadi gamenya kayaknya online kayaknya. Kayaknya guys ya, antara online dan offline juga nggak tahu. Modnya adalah unlimited gold, games dan food. Ketika kalian gunakan, walaupun uangnya tidak cukup, maksudnya bisa ke top up kah? Kayak kita tutorial dulu guys. Untuk dari grafiknya burik ya, beda dengan yang di Cina itu guys. Wah, Cina tuh grafiknya bagus gitu, gak main-main ya. Oke, kita level up. Kayaknya offline nih guys ya. Ini kayaknya gak offline guys. Oke, tapi hadiahnya aku suka sih. Untuk menunggu game Dragon City update ya guys ya. Soalnya gak update lagi loh. Heran banget dah gue. Oke, grafiknya 2D ya. Dan kualitas gambarnya burik ya. Jujur li burik ini guys. Oke, kita bisa bertahan dan kita akan menyerang teman-teman. Oh, seperti ini ya, Jurassic World untuk battle-nya. Gitu amat coy. Kenapa gitu amat ya? Oke, kita klaim. Sekarang kita akan breed dulu guys. Naga hijau dengan naga merah. Langsung kita breed. Oke, nunggu 5 ini ya. Tapi kita bisa cepetin. Bisa? Apakah bisa? Untuk mendapatkan game ini guys, menggunakan mereka bahkan tidak cukup. Jadi kalau uangnya kurang, kita bisa pakai guys. Oke guys, kita coba ya. Beli ya, kita beli di market. Oh, naga Yusi. Oke, bisa dibeli guys. Bisa dibeli ya. Spin to win, gak mau. Oke, disuruh spin guys. Oke, kita coba beli. Oh, nonton iklan sampai 70 kali, bro. Nonton iklan sampai 75 kali. Buset dah. Ada loginnya juga. Ini dia, guys. Kita bisa cepetin dengan update. Aduh. Update tempatnya, teman-teman, ya. Oke, ada iklannya. Iklannya app. Kenapa begitu sih? Oke, kita instan saja dan bayar. Oke, jadi guys, kalau diamond kita udah nol, kita bisa gunakan dengan benar ya. Langsung kita place, kita taruh di sini. Tapi dragonnya tidak cukup, jadi kita di oke, kita beli. Maybe later kita upgrade dulu guys ya. Oh, udah bisa. Kita upgrade dulu. Oke, kita cepetin. Nice, kita upgrade lagi, kita cepetin. Nice. Kita upgrade, kita cepetin. Nice. Oke. Tidak berubah apa-apa teman-teman, cuman load apa ya, levelnya berubah gitu. Oke guys, kita langsung update saja ya. Iya, naga yang terkuat melebelkan Uzi seperti Dragon City ya guys ya. Ukuran downloadnya juga sih sangat begitu ringan, cuma 1 MB-an doang. Wadaw apalagi nih. Hah? Nonton iklan ya, hadiah-hadiah seperti Dragon City pada umumnya. Wih, mirip banget ini ya. Cuma dari segi grafiknya doang aja ya, karena sesuai dengan ukuran downloadnya yang tidak terlalu banyak. Kayak kita upgrade lagi ya, nonton iklan nih. Kepencet guys. Tutup saja teman-teman, kita bisa beli. Kita beli lagi naga yang lebih GG. Di sini ada R, L, E, dan UC. Ada C juga, Ice Dragon. Paling mahal ini guys ya, UC guys, Gizzard Dragon. Tapi grafik gambarnya kurang minat sih guys. Kurang minat untuk kita mainkan itu. Mungkin kalau buat menghabiskan kota mungkin ya, kota habis kita main ini oke lah gitu. Dekorasinya
Fountain, 10 Diamond. Gitu doang. Kurang seru sih guys kalau kata gua. Tapi kalau ada yang mau download sih oke-oke aja gitu kan. Kita bisa beli lagi teman-teman. Kita beli yang paling-paling mahal. 1500. 1350. Langsung level 12. Mantap gak tuh ya. Kita langsung beli lagi guys yang paling mahal. Ada yang 125.000. No, kita cari yang paling mahal. 7.000 Sword Dragon. Oke, kita coba cepetin aja. Dan kita pasang naga sini. Aduh, naga apa itu ya? Oke, kita naikin dulu levelnya teman-teman. Oke, seperti ini bentuknya guys ya. Lucaram Dragon. Oke, kalau gitu kita langsung hatch lagi. Kita instanin saja. Ini yang harganya berapa ya? Oh, masih bisa. Oke, level 13, mobilator. Oh, naga apa ini bos? Apocalypse Lee. Oke, level 14 gitu doang. Waduh, semakin banyak dagaku guys. Kalian bisa koleksi naga di sini guys ya. Yang ini guys ya, paling mahal 7.000, entah 7.000 entah 700, lupa. Oke, kita place beli habitat yang mana ya? Ini kah? Dia butuh apa itu ya? Earth dan water. Oke, salah ternyata, kita beli yang water. Water, water. Kita taruh di sini, water, water. Oke, kita habiskan. Oke. Yes, ini dia guys, naga kita. Waduh, dia naga air teman-teman. Oke, semakin besar, semakin besar. Semakin besar, kita lihat kulin. Oke, level 15. Udah banyak keluar naga-naga yang terkuat. Yes, sudah level mentok. Buset. Kita cari lagi yang paling mahal gamesnya guys ya. 1500 UC dia. 1700. Adakah yang lebih mahal? Yang pakai daya mana ya guys ya? Oke, santai. 7000 diamond loh, padahal dia loh. 400, 700, 500, 100, 1300. Ini udah. Tidak ada yang lebih mahal. Ternyata yang paling mahal adalah 1700 guys. Pada GG. Mana ya? Mana ya? Oke, ini dia guys. Seabirdy Dragon. Dia typical es dan angin. Oke, kita hat dan kita cepetin aja. Apakah bisa ditaro? Membutuhkan es dan air. Oke, letter dulu ya. Kita bisa upgrade ini guys. Upgrade. Nice. Oke, kita bisa pasang lagi guys. Oke, butuh es ternyata guys. Gak cukup dong. Cukup kah? Ya, gak cukup guys. Gak cukup. Nebeng di sini bisa gak ya? Gak bisa guys. Butuh level 32 ya. Gak bisa dong. Yaudahlah kalau gitu guys. Ternyata gitu doang. Gak bisa dipasang. Butuh level beberapa. Oh, kita masih ada habit. Nah, ini dia maksudnya guys ya. Akhirnya kita bisa pasang di sini teman-teman. Ini dia naganya langsung kita. Kok lucu amat ya naga kuda Nilka ini. Kita cepetin lagi. Dan kita langsung battle teman-teman. Ya oke, kita battle ya. Kita fight. Ya, ganti dulu guys. Oke, kita lihat battlenya. Wah, kuat nih. Perang kuat nih. Naganya gitu ya amat guys ya. Nanti gak ngebug coy. Ada garis-garisnya gitu. Terus kita serang. Oke, mati satu. Keluar naga banteng guys. Oke, naga Red Bull. Kecepat takut. Loh. Loh. Oh, dia bertahan. Nice. Oke, dia mati guys. Oke guys, jadi gitu aja untuk dari review game Dragon Paradise City. Lumayan buat nunggu game Dragon City update ya guys ya.
Dan kita lihat pool penyimpanan ya, geng. Let's go. Oke, geng, pool penyimpanan cuma 100 MB doang, guys ya. Wajar untuk begitu grafiknya, guys ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye.